Ali Gadis, malam ini Pak Ustadz akan mencari mak kalian. Ini telah menyedot semua tenagamu. Selamat bersatu dengan Arman kesayanganmu. Is, kamu sing sabar. Bude yakin makmu pasti ketemu. Wong Ali. Wong Ali mak mana? Abang belum bisa nemuin mak, Dis. Ali Gadis, malam ini Pak Ustadz akan mencari mak kalian. Mai, Mai, lu di mana sih Mai? Lu tega mati duluan. Bukannya mau mati bareng-bareng Mai? Iya Mai, maafin gue juga ya. Soalnya kan selama ini gue sering jutekin lo. Makanya lo jangan jutek sama calon ipar lo. Tapi Dini yakin, emak itu pasti masih hidup. Dini yakin, emak itu pasti masih hidup. Gara-gara Ali kasih emak jeruk, emak jadi sembuh. Ali, Gadis, malam ini Bude nginep di rumah kalian, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Bude. Bid. Baik Ustaz. Malam ini kamu nginep di rumahnya Ali ya? Baik Pak Ustaz. Nah sekarang Gadis sama Ali istirahat, Pak Ustaz mencari mak kalian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Ustaz. Semoga masih akan ketemu ya. Yaudah, sekarang kita pulang, ayo istirahat. Coy, Gadis. Kerja kalian gak becus! Jack, lu gak bisa cari anak buah yang lain untuk melenyapkan Mai! Masih banyak, Bos. Tapi maaf, keuangan kita lagi tipis. Mai sudah mati. Serius? Ya. Mai sudah saya habisi dengan tangan sendiri. Bagus. Itu artinya gak ada lagi yang menghalangi aku untuk mendapatkan monyet coklat itu. Jack, cari pembeli dengan harga yang tinggi, Jack. Siap, Bos. Enggak. Monyet coklat itu adalah hakku. Karena aku yang sudah membunuh Mai. Dinar. Karena aku akan membuat ekor monyet coklat itu menjadi tongkat saktiku. Dina, aku sekarang lagi butuh uang. Uang aku habis selama ini selama bermusuhan sama Mai. Kita lihat aja nanti. Siapa yang akan mendapatkan ekor monyet itu? Serang! Dina!
Mak. Sabar Edis. Bentar lagi kita ketemu kok sama Mak. Mak. Eh Hali. Pertarungan kita tadi malam belum selesai. Sekarang kita lanjutin lagi. Gue lagi sibuk mau cari Mak. Edis. Urusan kita belum selesai. Udah bang, lawan aja, jangan buang-buang waktu. Belum puas tuh. Kalau lu belum puas, ayo berdiri. Buruan. Bang Ali. Bang Ali gak apa-apa. Ternyata benar ekor emas itu ada. Hei banyak. Serahkan ekor emasmu itu. Gadis. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Iya, Bang. Ekor ini milikku. Rudy, Rinto, tangkap monyet coklat itu. Ini satu-satunya kesempatan kita dapat duit. Cepat! Jangan berani-beraninya ya, lo nyentuh Bang Us calon suami Elvi. Atau lo berani lawan jurus gue, ha? Jurus apaan? Gue punya jurus emak ngomel. Siap? Tolong! Kevin, mending kita kejar si monyet coklat itu. Daripada ngurusin mama rempong kayak gini. Ayo. Monyet coklat itu punya ku. Lo gak bisa ku campur, Dina. Ini punya gua. Banyak kamu kok. Gimana nih bang? Kita harus belain siapa? Maya atau Dinar? Diam lo! Kita berpihak sama yang menang aja, biar aman kita.
Nah, terus monyetnya gimana, Bang? Ah, udah jangan pikirin dulu. Hei, Kadis. Alhamdulillah, Kadis. Kalian itu memang anak-anak emak yang jagoan. Mago jagoan. Ali yang jagoan sama Gadis. Sekarang kita harus cari cara supaya Ali bisa berubah normal lagi. Gak usah, Mak. Ali udah bisa berubah kapan saja. Oh ya? Beneran, Bang? Iya, Dis. Ntar Ali berubah aja di rumah. Yaudah, sekarang kita pulang yuk. Pak Joni, itu. Ini, Pak Ustadz sama Elvi. Elvi, Pak Ustadz, gimana? Mai selamat kan? Elvi, Pak Ustadz, gimana? Mai udah ketemu apa belum sih? Oh my God, Wati, bawel banget sih. Cariin dulu minum apa buat Bang Us. Bang Us itu terluka parah, ya kan Bang Us? Iya, 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 tak ambilin sih. Mai, selamat Mai. Apa sih lo? Eh, apaan ini? Kok mau kelajan lagi sih? Asam! Ini gua Ismail. Yang lo cium ketek lo ya jelas bau asem. Bangun lo! Apaan lo? Kribo lo! Rambut jagung lo! Lo yang kribo lo! Alhamdulillah, Mas. Mai! Oh my God, ini berantem-berantem mulu. Ya Allah, Mai. Alhamdulillah kamu selamat, Mai. Kamu gimana semalam, ha? Terus keadaanmu sekarang gimana? Kamu udah makan apa belum? Udah. Yang penting kan sudah di sini. Alhamdulillah, selamat. Jadi semalam itu saya didorong ke jurang. Terima kasih banyak ya, kalian udah jagain Ali sama Gadis selama saya nggak ada di sini. Nggak popo, Mai. Mai, mendingan lu terima lamaran gue, jadi anak-anak tuh bisa gue jagain. Enak aja lu kalau ngomong, kagak pakai teneng aling-aling lagi, main ngelamar-ngelamar di depan gue. Eh, yang patas jagain Ali sama Gadis tuh gue, bukan lu. Dasar keribu lu, asal-asalan kadang-kadang giding-giding lu. Jagung barangan, kadang-kadang giding-giding. Gimana? Itu si Kevin mau nyambang jadi pakai setrum. Iya, nggak bisa jadi manusia lagi. Oh my God, aduh, ini si gawat ya. Jadi di kampung kita bakal ada monyet nakal dong. Nggak suka doai. Ya, mudah-mudahan Kevin ini bisa berubah, tidak menjadi monyet nakal lagi ya. Amin. Oi, tolongin gua dong. Gua harus berubah jadi manusia lagi nih. Aduh, nih anak gimana sih? Banyak mana yang enggak mau ngurus? Eh, patasnya lu tuh yang bawa tuh, urus sendiri sono bawa pulang. Mendingan lu bawa aja. Untung aja kita ada Mak Jagoan. Ya dong. Mak kan hebat. Hebat banget malah. Mak bersyukur banget punya anak-anak seperti kalian. Dan bersyukur juga punya warga kampung seperti kalian semua. Terima kasih ya. Sama-sama, Mai. Oh, jadi terharu, Mai. Sama aku jadi terharu. Bang.